kurang tidur yang enggak. Emang iya? Apa alasan kamu bilang aku kurang tidur? Ini nomor yang apricot. Gak ada nomornya. Nih. Yang ini. Apricot. Apricot. Kenapa kemarin hilang-hilang? Emang aku menghilang? Enggak tahu. Kemarin aku kirim PM banyak foto. Enggak banyak sih. Tapi kalian terimanya banyak kan? Satu, dua, tiga. Itu semua seru banget. Mereka masih nganggep aku jadi bestie gak ya? Seharusnya sih masih ya. Pokoknya nanti gengnya namanya 1, 2, 3. 1, 2, 3 baby. Ta-na-na-na-na-na-na. Ya kan? 1, 2, 3. Begitu sulit. Tau gak, tadi kan aku habis pergi, terus ada yang nyanyi itu. Lucu banget. Terus baru lewat di TikTok aku kan. Begitu sulit. Hari ini aku habis pergi makan, ngerayain ulang tahun temen mama. Bayangin kalian, aku harus pergi sama ibu-ibu. Terus kayak kalau ke tempat makan tuh, mereka tuh bukan makan, tapi tuh foto-foto. Aku nanti kalau misalnya jadi ibu-ibu di generasi aku, kayaknya aku akan foto-foto juga, tapi itu yang gak ribet gitu loh. Kalau ibu-ibu tuh fotonya ribet kan. Coba dong yang ini kameranya di wide, sumpah. Terus mama aku kesel, katanya kayak kok ini gak bisa di wide. Terus emang mereka ngerti ya gitu. Kayak kocak aja gitu. Jangan bilang kamu yang jadi tukang fotonya. Enggak sih, mereka bawa apa? Tripod. Begitu sulit. Terus coba, saya di TikTok aku lewatnya yang apa sih? Yang ada orang gay, katanya sampai temennya mau nangis. Just lucu aja. Punya aku kok kayak nggak pendek, nggak panjang-panjang ya guys. Sebenarnya sih udah panjang, cuman karena aku pakai roll gini kan. Rehan mana Rehan? Iya itu, iya lewat juga kan di kamu. Tuh nggak, sebenarnya aku showroom. Selain aku habis pulang dari pergi, aku mau main ini. Yeay, kemarin tuh aku dikasih ini, di gift ini. Terus aku udah buka ini kan, tapi tuh kayak aku sedihnya adalah mainan ini tuh perlu baterai. Terus kayak nggak ada petunjuk aku gimana cara masang si prosotannya. Mari kita unboxing mainan.
mainan-mainan games gitu, tolong ya. Kalau misalnya mau give mainan tuh kasih baterai. Sumpah aku tuh enggak ada baterai. Terus ini tuh harus di mur gitu loh, di apa sih? Harus ada pakai obeng-obeng gitu. Jadi masukin baterainya tuh harus pakai obeng. Jadi parah. Ini ada cepetan. Level 3 ya. Oh my god. Cek tutorialnya. Tutorialnya tuh kayaknya ini cuma gini-gininya doang kan. Nih. Oke, nih. Kan satu ininya. Dua si small duck ini nih. Taruhnya di sini. Nah, udah jadi kan. Ini tuh kayak eskalator. Ada lagi showroom teh. Diam aja ya. Ini. Terus yang kedua tuh ini, kedua kan ini, ketiga itu yang ini. Tapi aku gak tahu nih yang ini yang mana. Kita samain yang ini aja ya. Media tuh so weird. Halo teteh. Kamu di jemput ayah. Ayah udah pulang. Kayaknya enggak deh. Kalau yang ini dia nanti duck-nya enggak bisa masuk dong. Tipe yang ini. Yang ini kali ya. Begitu sulit. Nah, di situ. Atau di TikTok aku juga ini. Terus yang ini. Satu, dua. Ah, lucu. Kebaya apa? Ada yang showroom. Kebaya. Oh, ada beli di mana mainan begitu mana? Dikasih. Teh, ya. HP kamu boleh enggak? Anak ini ngintil mama. Hari ini pergi sama mama. Ma, tadi mau foto pas foto kapan ya? Ini. Hah, di Pandawa kali. Ya. Tada. Ternyata karena ditonton sama kalian, aku jadi bisa guys. Keren sekali. Bentar ya. Biar tuh zoom ya. Nah ini tuh harus masukin bateri ya guys. Tapi tuh aku gak bisa buka ituannya. Baterainya baterai apa? Gak tau. Emang ya baterai. Kita buka ininya juga. Satu. Ih, lucu banget. Itu Shirley. Ih, lucu banget. Oh my god. Teh. Mur kayak gitu, obeng kecil tuh di mana ya? Oh, aku ngerti, guys. Jangan lakukan ini di
ke kanan kan seharusnya. Disco guys, dari Kara Sesa, mute tenda pinknya, mau tenda pink gak biar dua? Mau, mau, mau tenda pink. Oh kiri, oh kiri ya berarti ya? Oh pantes, ke kanan malah, kanan malah kencang. Rusak dah, enggak tuh enggak rusak. Bisa bisa gak sih lo? Oh my god, Raono obeng tuh, Raono obeng ora ono gunting gampang padahal. Oh iya yeah. Kiri bisanya. Ujung pisau ya, ujung gunting juga sama aja gak sih? Oh my god, ada disco dari Kak Paki. Siapa fish lovemu? Paki. Ya gak sih? Itu Sandi ya? Sandi. Tapi Paki juga gak apa-apa kok. Oh, Papi. Paki. Paki. Air villanya udah masuk Paki. Tau gak guys? Coba dari kemarin member pada ketawain itu Papi. Kita lagi di villa, air lautnya udah mau masuk. Ujung bolpen ya, kalian gak main ya. Bentar ya, aku cari dulu ya.
kita udah ngambil ini sama ini. Jadi caranya tuh diginiin, terus diputer. Aku nggak tahu nih caranya berhasil apa enggak, tapi seharusnya bisa. Tau gak sih, liat nih, nanti ducknya si bebeknya ini tuh naiknya gini, naik naik naik. nanti teh, ada obeng gak teh? Aduin dong, adik kan mau main. Begitu sulit, minta bantuan aja. Oke deh. Karius yang gak tusuk sama aku. Begitu sulit, lihat nih. Ya. Pake apa ya? Aku tuh lagi melihat yang ada di depan mata. Gitu sulit. Dari Separanes to Perles. Enggak bawa makan. I'm hungry now. Elit rambutku bagus. Oh wow. Bagus bagus. Lusa. Dua, tiga. Ini yang bilang pakai pulpen ada apa gerangan ya guys? Nggak ngaruh. Kok kayak di life hacks tuh pada orang-orang tuh pada gampang gitu. Greget kan?
greget kan, sama aku juga greget. Karena greget aku gak akan selesai sampai dia beneran kebuka. Banting dulu coba, mau pakai piring emang bisa? Enggak tahu. Oh my god, 3000 orang. Oh my god, udah 3000 orang. Terima kasih. Greget pengen bantu. Oh my god, namu so sweet. Pakai kunci. Iya sih, benar sih. Kalian ingat aku punya si Choco ini nih? Dia juga tak bisa aku hidupkan karena dia harus menggunakan obeng. Obeng di sini. Ih, malu. Komputer guys, oh iya bisa nih. Tadi, ini mata aku doang apa emangnya komputer sih? Komputer, oh my god! Itu sulit. Abis ini gak punya baterai, tenang. Sebenarnya baterai juga gak ada. Tapi kita punya baterai AC, remote AC, penyelamat. Jadi kita bisa lepasin dulu. Sabar ya guys, ini tuh roman-romannya tuh dia udah naik ke atas permukaan gitu. Itu kan bener-bener dia bisa diputer-puter. Oh my god, oh my god, bangga banget, parah. Ayo keluar mur. Dia butuh 3. Baterainya butuh 3. Oh my god, Nomu happy. Yeay, kamu bisa hidup. Kita buka dulu remote AC. Ya, dia butuh 3. Ini baterainya. Kalau kayak gini gak muat ya baterainya. Remote TV jam. Oke. Begitu solid. Oke.
Begitu sulit. Begitu sulit. Aha buat. Tinggal dua lagi. Minta baterai ya. Aku bilang, "Ma, ada baterai yang gede enggak?" "Ada. Dikasihnya yang ini. Yang segede ini." Aku tuh baru ngeh kalau ternyata ukuran baterai itu banyak ya. Aku minta yang gede sih, aku mintanya segini. Tapi ini tuh 10 kali lipat. 10 kali lipat. Aku mau marah, tapi benar juga sih, itu gede. Apa ini disebutnya baterai umur berapa sih? Ukuran berapa sih? Ini cuma satu, dan ini tuh satunya yang dari jam yang tadi. No muset. Tapi karena aku anak video live hacks yang ada di YouTube itu, kita akan buat ini. Oh, gak bisa. Ah, sedih banget. Gimana dong? Baterai apa ini, guys? Ah, keren. Pake remote TV tuh ukurannya kecil juga. Enggak deh kayaknya. Kita coba cari dulu lagi ya. Gitu sulit. Thank you.
ngeluarin ininya tuh sulit. Oh my god, Jim, Miane, I'm sorry. Ini kenapa susah banget ya pindah? Udah gak nge-lag kan guys, soalnya tadi dia aku gak sengaja kematiin. Ok, ok, jalan dong. Ih, lucu banget. Oh my god. Ok, ok. Ok, 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 ok. Kok gak jalan-jalan dong? Kenapa? Ayah, ayah, ayah. Kalah guys, lucuan punya aku. Kayak member semua enggak setuju dah. Lagi anya 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 anya. Nih makan makan. Aduh, makannya mana ya? Makannya. Makannya ini nih. 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 Ada lagi nih. Oh, tadi dia ok ok ok. Ayo, nyam 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 nyam. Naik dong. Buruan, buruan. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ih, abis. Abis. Oh my god. Maksudnya gak jadi kasih nama kamu Coko deh. Itu kan? Lucu, anyo-nyo-nyo. Anyo-nyo-nyo-nyo. Lucu banget. Lagi-lagi. Anyo-nyo-nyo-nyo-nyo. Oh!
Gak apa-apa ya. Mama kemana? Ya, ya. Aku kebaya aku udah di udah di
coba kita kita ini kita cari nama yuk, namanya Brownie aja ya. Soalnya dulu mama aku juga punya anjing terus namanya Brownie kalau nggak salah, lupa. Capek ketawa aku. Namanya Brownie aja, soalnya mama aku bikin brownies ya. Ayo. Udah namanya Brownie. Dia seneng. Lagi. Om. Namanya Brownie. Udah namanya Brownie. Kita lagu kesukaan kamu begitu sulit. Ya, Brownie ya. Brownie, kamu suka apa? Begitu sulit. Oke. Cishani, aduh HP aku satu lagi opso guys, mana ya? Gemes banget sih Brownie. Allah. Kita taruh sini. Kita baca komen dulu ya. Pameran kebokum nanti. Gak usah dipameran, ntar dia udah punya anjing beneran guys, kan kayak sedih banget gitu ya. Oh tadi ada disco ya? Ya gak ada ininya di aku, maaf ya. Kasih disconya. Bawa teater. Oh no. Jangan, dia nanti capek harus ke Semarang ya, jangan ya. Ih, ya kan kamu capek kan? Lagi gitu. Lagi. Karena aku mau main sama kamu. Udah ya. Dia jalan, dia jatuh. Nih, mana? Baterainya bentar. Ini hati-hati nih. Iya, bentar. Baterainya pakai yang mana? Yang ini muat gak? Enggak ya? Muat lah. Oh, baterainya gede juga. Ya, maaf ya Brownie. Kita harus berbagi jadi orangnya Brownie ya. Sini ya. Udah ya, ngasih banyak ya. Itu aja yang gak usah pakai. Gak usah ditutup lagi. Gak usah pakai ini dah. Ya udah, aku juga bingung nanti. Oke, guys, kita bisa main yang bebek juga, guys. Oh iya, dah. Makasih ya, ya. Udah ya, aku udah selesai ya. Ayo mau lihat, sampai selesai. Jangan, ini tuh adegan berbahaya. Kamu gak boleh lihat, ayah. Kita taruh. Oh no. Kalian gak nge-like kan guys? Karena ini harus di saksikan oleh semua orang. Begitu sulit. Susah. Hey. Gini kan ya, benar kok. Oke, are you ready or not? Tetap aja harus ready.
Nanti dia bisa balap ya? Bisa, Mika bisa balap kan? Bebek guys, sampai casing handphone aku aja harus bebek. Lucu banget. Lucu. Kamu lucu. Bebek. Terus casing yang aku pakai juga bebek, tapi warnanya pink. Aku pokoknya casing handphone aku harus bebek. Kalau enggak percaya nanti aku tunjukin ya. Tapi mana tunjukinnya? Oke, lagi aku pakai bebek warna pink. Nanti deh aku telepon Cishaninya. Kalau nggak bebek kenapa? Kalau nggak bebek nggak apa-apa sih. Tapi aku maunya bebek, harus bebek. Oke, kita balikan bateri ini ke brownie. Ya brownie, brownie udah capek kan dari tadi diem mulu. Aduh, kayaknya aku harus minta beliin baterai deh. Tadi baterai ukuran segini namanya apa guys? Ukuran segini namanya apa? Diem kok capek. Dia suka brownie lah. A2 apa A3? Tuh kan A. Gitar keren kamu ada di sana, tapi kalian tahu nggak? Aku baru tahu kalau ternyata Catherine juga dikasih yang mirip gitarnya.
Karena aku gak mau mirip sama Catherine, jadi aku mau main mereka dulu ketimbang gitar. Ah, gitarnya Catherine juga dikasih yang sama. Aku sedih kan? Maksudnya aku maunya aku doang yang punya itu. Kenapa harus Catherine juga di bikinnya yang sama? Aku gak mau barangnya mirip sama Catherine. Maksudnya gitarnya mirip ya. Berapa jadinya? Ya bener dong. A2, oke. Tadi tulisnya AA. Oh, maksudnya A-nya 2 tuh AA sama A2 gitu ya. Oke. Capek ya main sama kamu. Padahal kamu gak ngapa-ngapain loh. Bentar ya, aku tuh punya talinya dia itu loh. Jadi aku baru ingat guys, aku punya mainan ini nih. Jadi bukan mainan sih, jadi tuh bude aku tuh baru pulang, maksudnya dia baru pulang lagi ke sini. Terus ternyata dia kasih oleh-oleh ini. Ternyata ini tuh bisa DIY stocking with markers. Jadi ada markernya ini, apa sih ini namanya, spidolnya ini. Tada, lucu kan? Oke, kita main ini ya guys. Tapi kayaknya harus di bawah biar kalian semua lihat. Ini sini aja deh. Ini ada laptop wa aku. Ini. Bentar ya. Kalian gak bisa melihat weh. Gimana dong caranya? Oh my god, cincin aku coba. Udah, kalian gak usah lihat ya, gak apa-apa ya. Ih, lucu banget. Tapi kayaknya harus kita alasin deh. Alasinnya pakai ini aja. Jadi makanan ini kan biasanya kalau di ini juga kayak gitu kan. Aduh, aku gak sabar warnain Santa Clausnya. Oke, kita kasih dia warna merah ya guys. Aku tuh suka yang mainan kayak gini. Ini tuh kayak DIY kayak ini tuh aku suka. Kali ini belum Christmas, tapi entah kenapa bude aku kayak kasih ini. Oh my god, cincin omu coba. Duh, aku mau nunjukin kalian harus lihat.
Aku mau bikin dia bagus, guys. Jadi harus rapi. Badannya juga. Ininya merah. Berarti ininya merah. Jangan deh. Jangan merah lagi. Aku capek omongin. Omongan aku nih. Kalau dicampur bisa enggak ya? Campurnya warna merah aja deh biar kelihatan. Oh my god, cincin kamu jual. Jadi warna orange. Nanti aku kasih warna orange juga ke wortelnya. Gak ngelag kan? Kalau ngelag, ya udah deh. Oh my god, dia jelek. Yaudah. Terus coba kita eksperimen ya. Jadi ini aku kasih kan, ini harusnya wortel kan. Ini warnanya merah dulu. Coba dikit aja. Abis itu aku campur warna kuning. Oh my god, pintar banget bisa dicampur-campur warnanya. Oh my god. Ini sekarang kita si pinguinnya, oke. Aku mau warna merah biru, tapi nggak mau ininya warna biru dulu deh. Ini warna hijau deh, aja deh. Coba kita warna hijau ya, guys. Oh my god, dia bisa jadi warna hijau juga. Oh, cincin kamu cute. Oh, kamu gemes ya, yo. Gemes banget. Ah, tapi hijaunya jelek. Masih oke kan, guys? Pencanaan. Kalian bosen ya? Kenapa sih? Aku kan lagi main. Kita ini lagi ya. Kalian mau lihat gambarnya apa lihat aku? Gede banget. Ah, jadi jelek kok, ijonya jelek. Bete. Bete.
kulitnya bit, hijaunya jelek. Apa seharusnya aku warna kuning dulu deh? Aku bete sama kamu. Coba kita warna kuning dulu ya guys ya. Begitu sulit. Oh mo. Enggak deh guys, aku biru dulu baru kuning. Ah, birunya terlalu strong. Seru banget. Ini tuh oleh-oleh guys aku, oleh-oleh dari bude aku. Terus pipinya warna merah. Nanti aku tunjukin kalau udah jadi ya. Hidungnya juga warna orange. Ah, dia nggak kelihatan orange. Oh, ini dia kelihatan. Kalian hari ini ngapain? Aku hari ini bermain. Christmas di sana seru. Tidur, oh my god. Kerja sama makan. Lucu wey. Iya, tahu aku dia lucu. Duh, topi Santa Claus-nya warna apa ya, guys? Eh, enggak, maksudnya snowman-nya warna apa ya? Iya tuh sulit. Warna ungu enggak ah, jelek warna ungu. Warna kuning, tapi dia udah warna kuning. Ungu, hitam, merah atau hijau. Hijaunya jelek. Putih. Jangan. Punya ada warna. Biru. Yaudah ya, biru gak sih? Putih aja, putih. Berarti baju Santa Claus-nya aja kali ya aku warnain ya, warna merah. Ya gak sih? Menurut kalian warnain yang atasnya apa bawahnya? Eh, dudunya merah gak sih biasanya gitu? Jenggotnya warna ungu. Jangan dong, jenggotnya harus warna putih. Ini warna merah guys, fix. Atasnya warna merah ya, cinggu. Oh my god, Jin channel mucua. Btw, jangan lupa video call sama aku ya. Alhamdulillah sesi aku ditambahin, jadi ada sesi 3. Karena kemarin yang sesi 2 sold out. Jadi yang gila langsung kangen aku. Halah, Karis tuh jangan kayak gitu ya. Bisa, jangan suka bohong deh. Jangan gengsi deh kamu. Aku tuh males dia sama orang-orang yang gengsi. Kayak kangen. Aku udah beli yang size 3. Oh iya. Yeay, nanti kita ketemu ya. Ketemu tanggal 28. Oke. Nanti kalau udah ketemu kita cerita-cerita. Channelnya biasanya warna hijau. Ah, bohong ya. Mana ada. Tuh merah. Ah, lucu banget. Demi apa sih? Biasanya kalau di sana tuh nanti diisinya isi hadiah atau enggak kayak tiba-tiba papi dapat apa kayak anak-anak bule di sono dapatnya. Oh my god, mami. Ah. Udah enggak?
udah belum? Belum. Mama lihat ini yang dari bude nana aku gini. Oh mama, lihat ini hadiah Christmas kamu. Mama. Duh, nyamuk. Oh my god, stretching gitu ya. Sebetul dong. Oh my god. Aduh duh. Gitu deh. Begitu sulit. Udah ah. Kayaknya mau aku warnain merah semua aja deh. Dua, tiga. Kalian udah nonton Miracle in Cell belum? Squiggly harus nonton guys. Aku pengen nonton Raden mencuri deh. Mencuri Raden Saleh deh. Nonton sama Christy ngajakin aku nonton Miracle in Cell kan. Tapi belum ada waktunya nih bunda. Kapan ya bisa nonton sama Christy? Belum ada waktunya nih bunda. Bagi sekarang aku sibuk banget. Aku sibuk menggambar. Ini tuh ada suatu hal yang bisa dibilang ini tuh pekerjaan juga. Ikut STS Jesse, ikut gak ya? Ikut dong. Masa Jesse gak undang aku? Sedih banget. Sakit jarinya. Begitu sulit. Keras berbunyi irama Miochi iku. Kalau udah bosan nggak apa-apa kok, bye bye. Kayak ngeliat muka aku doang. Cukup ya. Taraaa, lucu kan? Tapi kelihatannya kayak Santa Clausnya nggak pakai celana ya. Aku sih setia sama Mumucang. Oh, makasih ya udah setia ya. Bisa sih. Ya enggak sih brownie. Biasanya kan orang-orang kalau punya binatang peliharaan kan pasti kayak lagi kerja tuh di bangku gitu kan. Aduh brownie jangan berisik. Brownie aku lagi aku lagi kerja. Melukis deh tiba-tiba gara-gara mewarnai ini.
Tapi melukisnya mewarnai. Cishani yang namanya siapa sih? Milky ya. Masa aku pengen juga, tapi dia tuh kayak terlalu berbentuk kucing. Kalau itu aku takut, guys. Sumpah. Aku nih yang belum tahu, aku tuh emang agak takut sama kucing. Jadi kalian tahu enggak, biasanya kalau aku ke tempat rumahnya Zoe, itu tuh aku kayak mengendap-endap dulu kayak ini ada Zoe apa enggak ya. Kalau ada aku bisa antisipasi gitu. Dan ya aku tuh takut sama kucing intinya. Terus kemarin aku ngeliat pas foto yang pas aku jadi Syahrini itu tuh kan Cishani bawa si Milky ya namanya. Terus itu aku mau pegang tuh kayak kayak gitu takut karena itu benar-benar kayak kucing asli, ngerti gak? Kalau dia kan anjingnya maksudnya dia kecil gini kan. Nggak begitu nakutin. Jadi aku nggak begitu takut gitu. Tapi kalau sama anjing aku lebih berani sih. Enggak deh, sama aja. Gak tau deh. Tapi aku harus berani sama kucing dan anjing supaya aku kalau makan di luar tuh nggak perlu deg-degan gitu. Oh mam. Christmas aku tahun ini apa ya? Oh my god, dapat anjing. Makasih mommy. Gitu. Lucu banget. Lucu parah. Pol, terima kasih Bude. Tapi Bude aku kayak aneh gitu. Maksudnya tiba-tiba banget adik kenapa ngasih oleh-olehnya stocking Christmas gitu. Ya. Atau itu tuh kenapa ini gerak? Hah. Oh, kamu aku matiin ya. Kaki sih. Oh.
aneh banget. Gak mau ah. Bandung, oh iya kita cerita Bandung. Bandung kemarin seru parah. Seru parah, sumpah seru parah. Aku tuh suka acara ikut-ikut event-event kemarin. Aku lucu banget, kamu lucu banget. Diam, disitu jangan jatuh ya. Ntar lah, lihat guys, aku nemu sarung tangan. Gara-gara tadi aku nemu sarung tangan, apa, jadiin itu kos kaki sarung tangan. Terus aku baru inget, aku tadi bawain sarung tangan ini. Kata mama ini sarung tangan mama. Ya aku gak tahu ya fungsinya apa, tapi ini tuh kaku banget sarung tangannya. Ngapain naik motor pakai sarung tangannya sampai sekaku ini? Sedangkan kan mama aku tuh naik motornya cuma paling ke pasar kayak gitu kan. Tuh paling andai kan. Gimana dong? Tuh liat nih, liat nih. Lagi-lagi. Aduh. Lagi-lagi. Cerita Bandung, oh cerita di Bandung, kita tuh berangkat pagi-pagi gitu kan guys. Terus nyampe sana tuh masih jam 10, terus nyampe langsung ke tempatnya. Terus habis itu aku sekamar sama Ola guys, terus kita cerita-cerita banyak. Habis itu udah deh, oh maka kita makan di tempat atas gitu. Soalnya aku sekamar sama
sama Ola terus kayak kita saling cerita, namanya juga cewek-cewek.
karena aku gak berani sama anjing, tapi aku tuh gemes terus dapat boneka anjing yang bisa joget-joget kayak gini, aku jadi senang. Dia jalan guys di kaki aku. Cucu lagi. Belum sehari udah meninggal. Oh my god, jahat banget kamu. Ada nyamuk. Kalau mengeng. Kasih lihat doginya nih, doginya. Doggy. Sedih gak? Diem. Oh iya ya. Ayo, diem. Diem. Udah mati di buluan dibuat mute. Enggak dong. Ini kan namanya penggemasan. Jangan. Coba kalau aku diemin ya, guys. Aku tuh kan kalau aku tepuk dia akan ini kan. Nah, kalau diem lagi terus dia bakal ngomong nggak? Apa harus ditepuk dulu biar dia bisa ngomong? Dia capek kayaknya. Paan? Capek paan? Dia cuma pakai baterai. Oh berarti harus ditepuk gitu lagi. Gak bolehin aku dahan pas filmnya mulai. Hah? Film? Kamu nungguin film 5 jam lagi lah kamu, gitu doang. Sampai baterai doginya habis tuh. Jatuh. Nih ya, tenang dulu ya. Ya ampun, gemes banget. Dah, oke. Okay. Mau boneka kucing enggak? Enggak. Sumpah.
gigit mukanya. Jangan lupa baterainya dibalikin, gak usah. Kenapa gak bisa main lagi? Berisik. Kamu ngomong apa ke Brownie? Berisik Brownie, oh my god. Kasian tau kamu teh doginya. Robot angsa mau gak? Robi apa? Ada yang bentukannya bener-bener kayak angsa gitu ya. Yang gede gitu ya, awas ya, kalau kecil aku gak mau. Pokoknya harus a real size. Itu lucu banget. Ya pretty. Ayo. Ya, kita iya deh, kayaknya lebih butuh baterai sama ode, odeng, eh odeng apa, obeng. Begitu sulit. Begitu sulit. Ganggu dia. Serem tercapek aku deh. Aduh. Kita lihat komenan dulu. Ih, bumi goreng nih. Pasti tata bikin mie goreng. Aduh. Tau gak sih, aku tuh kalau kebanyakan ketawa tuh pasti mau muntah. Bengek. Lucu banget. Bisa abis ini tata aku marah soalnya tonernya tumpah. Ya udah, siapa suruh dia takut. Orang cuma boneka doang ya, ya kan? Ya kan? Tapi dia takut. Itu aneh, kenapa bisa takut sama boneka? Ya kan? Kamu lucu. Lagi. Langsung perang dunia ya, makanya guys aku akan harus mengganti. Bisa diem gak? Mengganti toner kakak saya di sini.
absen ya, aku udah capek ya. Ya, kamu udah capek juga kan? Oke. Dari 16 ya. Yang pertama ada Friendly Rahmat, terima kasih. Yang ke-15 ada Kak Iqbalash, terima kasih. Yang ke-14 ada Karifan Kamsamida. Ke-13 ada Kak Ardian, terima kasih. Muntah. 12 ada Kuroi Shirt, terima kasih. Ke-11 ada Kak Hususus, terima kasih. Ke-10 ada Kak Rizkam MD, makasih. Ke-9 ada Kak Alvian. Ke-8 ada Kak Rosesa, terima kasih Rosesa dan Alvian. Yang ke-7 ada Kak Ilham, terima kasih, arigato kamsahamnida. Terus Kak Arif, September. Lucu, lucu banget. Bisa tuh. Bulan-bulan apa yang sedih? September. Masih ya, ini aku akan catat di catatan aku. Terus nanti aku langsung praktekin ke Kak Teddy. Pokoknya ingetin ya, bulan-bulan apa yang sedih? September. Terus ke-5 ada Kak Cahaya. Ke-8 yang kemosi. Ke-2 ada Kak Dakdikdikdikder, makasih. Terus yang berapa ada Kak Aris yang gengsi setengah mati tapi bilangnya kangen. Emang aku gak ngeliat Twitter? Masih buat towernya, terima kasih juga buat gift-giftnya. Tapi di sini gift notification aku tuh udah hilang guys. Terima kasih tadi yang udah kasih aku diskon-diskonnya tadi ya Kak Paki. Terus tadi siapa lagi aku? Aku lupa ya guys. Udah dulu kali ya. Aduh, ya Allah. Beginian aja aku udah ketawa, susah loh. Bye. Terima kasih. Ayo bilang. Dadah. Makasih. Jangan lupa bobo. Jangan lupa bahagia.